Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, di video kali ini aku membuat tutorial intro yang estetik. Sebelum kalian nonton, pastikan kalian sudah like dan subscribe channel ini ya. Oke, langsung aja kita ke tutorialnya. Yang pertama, download dulu background yang mau dipakai. Downloadnya di aplikasi Pinterest. Terus di sini aku mau edit background, yaitu menambahkan beberapa logo ke background utama. Oke, langsung aja kita buka aplikasi CapCut, lalu pilih background yang tadi. Klik stiker. Pilih bagian panah dan pilih kursor yang ini. Perkecil lalu disesuaikan. Nah, di sini kita akan gunakan yang namanya keyframe. Gerakan kursor, lalu ubah tanda positif menjadi negatif, dan ulang hingga selesai. Setelah itu, klik overlay dan pilih background yang temanya pencarian. Panjangkan durasi kursor yang tadi hingga akhir ini. Lalu pindahkan kursor sehingga mengklik bagian ini. Oke, selanjutnya aku tambahin teks, yaitu nama channel aku, Ayusko. Fontnya yang bahasa Indonesia. Pilih yang majalah. Untuk warnanya, aku pilih warna hitam. Untuk overlay yang ini, aku tambahin animasi masuk, yaitu perbesar. Lalu lanjutkan pergerakan kursor hingga mengklik tanda pencarian ini. Jangan lupa akhiran CapCut-nya dihilangkan. Selanjutnya, aku mau menambahkan background baru.
aku mau menambahkan teks yaitu welcome to my channel. Untuk font dan warnanya sama seperti yang tadi. Di sini aku mau menambahkan animasi masuk, yaitu pusaran. Nah, untuk layer terakhir, aku mau menambahkan animasi loading. Animasi loadingnya aku download di Pinterest. Tahap selanjutnya aku mau ngasih sound effect transisi gitu. Yang pertama di bagian mengklik logo YouTube. Pilih tambahkan audio, klik efek yang bagian transisi. Volumenya agak dibesarkan. Tulisan teks Ayusko, aku cut bagian awalannya. Untuk sound effect selanjutnya di bagian teks, dan sound transisi terakhir di bagian klik pencarian. Biar nggak terlalu polos, di sini aku mau nambahin stiker kilasan cahaya gitu. Dan step selanjutnya tinggal tambahin background intronya. Pilih audio, lalu suara. Pilih dari perangkat. Nama sound yang aku pakai yaitu Sunny Day. Kalian bisa download di YouTube Galeri Musik. Musiknya sesuaikan dengan durasi. Di sini volumenya agak aku kecilkan. Nah, kalau semuanya sudah, langsung aja disimpan.
Oke guys, segitu aja dulu tutorial dari aku. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada yang salah. Terima kasih banyak yang sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa subscribe channel ini. Dan kalau misalkan ada yang mau bertanya, langsung aja mampir ke Instagram aku, jihanayofi_.